klasemen akhir, perolehan medali, Olimpiade Paris 2024. Sebagai juara umum, Olimpiade Paris 2024, Amerika Serikat, dengan 40 emas, 44 perak, dan 42 perunggu, dengan total medali 126. Total medali Amerika Serikat, jauh mengungguli jumlah medali, dari kontingen negara manapun. Di peringkat kedua, China, dengan 40 emas, 27 perak, dan 24 perunggu. Di peringkat ketiga, Jepang, dengan 20 emas, 12 perak, dan 13 perunggu. Di peringkat keempat, Australia, dengan 18 emas, 19 perak, dan 16 perunggu. Di peringkat kelima, tuan rumah, Prancis, dengan 16 emas, 26 perak, dan 22 perunggu. Peringkat keenam, Belanda, dengan 15 emas, 7 perak, dan 12 perunggu. Peringkat ketujuh, Britania Raya, dengan 14 emas, 22 perak, dan 29 perunggu. Peringkat kedelapan, Korea Selatan, dengan 13 emas, 9 perak, dan 10 perunggu. Peringkat kesembilan, Italia, dengan 12 emas, 13 perak, dan 15 perunggu. Peringkat kesepuluh, Jerman, dengan 12 emas, 13 perak, dan 8 perunggu. Dan di peringkat kesebelas, Selandia Baru, dengan 10 emas, 7 perak, dan 3 perunggu. Berikut adalah perolehan medali Olimpiade Paris 2024 selengkapnya. Indonesia berhasil finish di peringkat 39 dengan 2 emas dan 1 perunggu. Perolehan medali Indonesia sama dengan perolehan medali negara Aljazair. Di Asia Tenggara sendiri, Filipina berhasil menempati peringkat 1 dengan 2 emas dan 2 perunggu. Di peringkat kedua, baru Indonesia.